Halo guys, saya sedang bersama anak-anak nih. Libur sekolah bermain game. Gamer-gamer di sini pada ngumpul. Ini aktivitas anak-anak sedang bermain games, guys, dan game. Alhamdulillah ketemu jeung bos Awinet. Ini dari sel. Saya kami nyekrup. Mau enggak? Saya dari beberapa titik konsumen yang nge-hotspot itu anak-anak. Gimana? Dan bukan belajar, main game. Ya itu berkat adanya jaringan. Ya berkat adanya jaringan, kami membantu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ya Om ya. Main game. Walau malam kita mau main game, cuman di situ ada tulisan Om. Ya, gunakan internet dengan bijak. Nah, itu. Harkat dari jaringan itu kan dalam rangka informasi, telekomunikasi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Tapi fakta di lapangan ini, konsumennya bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada. Hanya sedikit sekali yang digunakan untuk dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak yang main game. Saya sudah banyak dokumen-dokumen. Enggak, jadi gini kan kami Awinet nih, khususnya Awinet. Kalau ini Depisel. Terserah, saya tidak bahas itu sama Awinet. Saya, karena kan ada saya, Awinet. Awinet itu tetap saya fokus ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan di situ pun di dalam login kita sudah tertulis gunakan internet dengan bijak dan baik. Nah, manfaatkan. Adapun fakta di lapangannya seperti itu, jangan salahkan kami. Siapa yang salahkan? Ya pemakainya dong. Gitu. Karena kami mah udah membantu dalam relasi kita bangsa. Untuk apa ya? Biasa nanti bang konon mau kontrol mulai bukanya air. Tapi saya Awinet mah bisa nelfon cukup 2.000. 2.000. Oke. Masuk situ masuk. Itu, betul. Ya. Tapi fakta di lapangan itu anak-anak sekolah. Solar lewat tuh. Anak-anak sekolah yang memang ngumpul sapoe eta ditanya ku indungna ge. Dikira dari lah embung, ya resep. Asik main game. Nanti anak. Game apa sih namanya? Slot, Game slot. Enggak pokoknya mah main game bela. Deposit. Jadi ini harus ada pengawasan dari Kominfo terkait penggunaan internet ini. Oke. Harus ada pengawasan dari Kominfo terkait penggunaan internet. Jangan sampai kebablasan. Karena tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang jelas adalah membodohkan anak-anak sekolah dengan games. Apapun makanya, minum teh botol.